Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, berkata kepada seseorang yang telah mencapai umur 45, 55, 60, 70 tahun, maka nasihat Fudail kepadanya, berarti kamu sekarang berjalan menuju kepada Tuhanmu dan hampir sampai. Lakukan yang terbaik pada sisa usia senjamu, lalu akan diampuni dosa-dosamu yang lalu. Tapi jika engkau masih berbuat dosa di usia senjamu, kamu pasti dihukum akibat dosa masa lalu dan masa kini sekaligus. Maka para alim ulama memberi nasihat cara menjalani umur yang sudah mencapai 45, 50 sulam, 60, 70 tahun. I1, jangan banyak bergurau dan terjebak dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. 2, jangan berlebih-lebihan, berhias, bersolek, dan berpakaian. 3, janganlah berlebih-lebihan. Makan, minum, dan berbelanja barang yang bakal menambah berat hisab di akhirat. 4. Jangan berkawan dengan orang yang tidak menambah iman, ilmu, dan amal. Tapi cari kawan yang soleh. 5. Jangan banyak berjalan dan melancong ke sana-sini tanpa manfaatnya yang dapat mendekatkan diri pada kehidupan akhirat. 6. Jangan gelisah, berkeluh kesah, dan kesal dengan kehidupan sehari-hari. Selalu penuhi diri dengan rasa sabar dan bersyukur. 7. Itu perbanyak doa mengharap keridaan Allah agar husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. 8. Tambahkan ilmu agama, perbanyak mengingat kematian yang pasti akan datang. 9. Siapkan tuliskan wasiat yang berguna untuk kaum kerabatmu. Sebuono kerap menjalin silaturahim dan mendekatkan hubungan yang telah renggang sebelumnya. 11. Minta maaf dan berbuat baik terhadap pihak yang pernah dizalimi. 12. Tingkatkan amal soleh, terutama amal yang dapat terus memberi pahala. Dan syafaat setelah kita mati. 13. Maafkan kesalahan orang kepada kita, walau seberat apapun kesalahan itu. 14. Bereskan segala hutang yang ada dan jangan buat hutang baru, walaupun untuk menolong orang lain. 15. Berhentilah dari melakukan semua maksiat. 16. Mata, berhentilah memandang unci tidak halal. Bagimu tusyud. 17. Tangan, berhentilah dari meraih yang bukan hakmu. 18. Mulut, berhentilah makan yang tidak baik dan yang tidak halal bagimu. Berhentilah dari gibah, mengumpat, fitnah, dan berhentilah menyakiti hati orang lain. 19. Telinga, berhentilah mendengar hal-hal haram dan tak bermanfaat. 20. Berbaik sangkalah kepada Allah atas segala sesuatu yang terjadi dan menimpa. 21. Penuhi terus hati dan lisan kita dengan istighfar dan taubat untuk diri sendiri, orang tua, dan semua orang beriman di setiap saat dan setiap waktu. 22. Banyakkan bersedekah dan sucikan harta dengan mengeluarkan zakat. Semoga kita semua mendapatkan akhir hidup yang husnul khatimah. Amin.